Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini gue akan mereview salah satu produk terbaru dari brand Indonesia, yaitu adalah Smith Chocoloco. Oke, jadi Smith Chocoloco ini merupakan salah satu produk terbaru yang baru saja dirilis oleh Smith, yaitu pada bulan Februari kemarin. Dan Smith ini membawa semacam tema yaitu Define Your Love, karena kita tahu Februari merupakan bulan yang penuh cinta. Jadi di sini DJ-nya juga kelihatan banget, di sini ada stripping gitu. Dan langsung aja kita review Smith Chocoloco ini. Yang akan kita bahas yang pertama adalah packagingnya. Untuk packagingnya, Smith Chocoloco ini menggunakan packaging berbahan dasar aluminium seperti pomade oil base atau pomade-pomade pada umumnya. Dan pomade ini juga dikemas dalam ukuran sebesar 3 oz atau 85 gram. Tapi sayang banget karena pomade ini menggunakan packaging dari bahan aluminium, jadi di sini kalau kalian lihat ada penyok-penyok gitu, karena mungkin dari pengiriman yang kurang hati-hati juga. Jadi sayang banget ada kayak penyok-penyoknya gitu. Dan dari segi desainnya menurut gua bagus banget sih, karena mengangkat ke simple terus mainin tipografi gitu, tapi kesan elegannya masih dapat. Terus kalau kalian lihat di sini juga bermain dengan siluet strip hitam dengan abu-abu gitu. Dan informasi-informasi yang tertera pada packagingnya ini juga lengkap banget. Jadi menurut gua dari segi desainnya gua suka banget. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ingredients-nya. Jadi yang paling unik dari pomade ini dibanding pomade-pomade lainnya adalah, pas gue baca di salah satu postingan Instagram dari Smith, Smith Chocoloco ini salah satu bahannya itu menggunakan coklat murni. Jadi menurut gue unik banget dan jarang banget pomade yang mengandung coklat murni. Terus untuk ingredients-nya di sini ada petrolatum, sera alba, terus mikrostalin, dan juga ada Ricinus communis seed oil, dan juga ada fragrance, dan ada juga kokos nocifera oil, dan juga yang lain menggunakan bahan kimia. Jadi menurut gue dari segi ingredients-nya cukup seimbang lah ya, karena di sini ada bahan-bahan yang menutrisi untuk rambut, yaitu ada Ricinus communis seed oil dan juga ada kokos nocifera oil. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang smell-nya atau wanginya. Jadi untuk wanginya ini unik banget sih, karena ini wangi coklatnya tuh akurat banget sama coklat aslinya. Jadi memang wanginya emang wangi coklat gitu cuy. Dan tingkat kemiripannya tuh kayak bikin gue tuh kayak pengen ngejilat gitu loh, sampai benar-benar miripnya dengan wangi coklat asli. Dan sekarang kita akan bahas tentang konsistensinya. Untuk konsistensinya pada awal pencolokan itu sayang banget agak keras gitu, tapi pada saat setelah diratakan di tangan itu menjadi soft banget atau lembut banget. Teksturnya nih, kalau kalian lihat memang hampir menyerupai coklat cuy. Jadi memang ini adalah pomade yang coklat banget sih menurut gua, karena emang tekstur pomade-nya tuh kayak coklat asli gitu cuy. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya sangat mudah, mudah merata di rambut juga. Terus juga gak ngejambak sama sekali. Lalu itu juga gak terlalu sticky, karena biasanya pomade oil base tuh gampang banget sticky di rambut, tapi Smith Chocoloco ini nggak terlalu sticky di rambut. Dan selanjutnya untuk stylingnya menurut gua gampang banget, untuk penyisirannya mudah banget, gak ngejabak sama sekali, terus juga nggak sticky sama sekali. Dan juga untuk membentuk pom itu gampang banget, gak ada kesulitan sama sekali. Terus untuk membangun volume pada rambut gue itu gampang banget bagi gue untuk mendapatkan volume.
Dan untuk hasil akhirnya memang di sini kalau kalian lihat Smith Chocoloco ini memang volumizing banget di rambut gua, jadi bisa membentuk volume yang cukup tinggi. Setelah itu juga bisa mendapatkan pom yang cukup tinggi dan cukup kokoh juga. Terus untuk kilau atau shine-nya juga menurut gua tinggi banget. Dan di sini dapat gue simpulkan untuk worth-nya itu di 4 dari 5 dan untuk shine-nya juga di 4 dari 4. Jadi menurut gue antara worth dengan shine-nya menurut gue balance. Jadi menurut gue bagus banget sih untuk hasil akhirnya, gue suka banget. Dan untuk endurance-nya atau daya tahannya untuk worth-nya itu menurun. Awalnya tuh menurun cukup banyak, yaitu di sekitar 40%, tapi untuk kilonya menurut gue masih cukup tinggi. Tapi yang di sini bikin gue mengejutkan adalah untuk restylingnya, untuk holsnya itu bisa kembali seperti awal pemakaian, jadi bisa kembali kokoh gitu. Gue bisa mendapatkan look yang hampir sama seperti awal pemakaian, gue bisa mendapatkan form dan juga volume yang masih cukup tinggi. Dan untuk washability-nya di sini Smith Chocoloco ini menurut gue tergolong mudah ya dibandingkan dengan pembuat LBS lainnya. Karena di sini gue cuma butuh 2 kali keramas untuk bisa menghilangkan efek dari Smith Chocoloco ini di rambut gue, jadi menurut gue gampang banget. Dan sekarang kita akan membahas tentang kelebihannya. Untuk kelebihan pertama adalah unik. Jadi Smith Chocoloco ini memang unik banget dari segi wanginya, teksturnya, terus juga performanya antara hold dan juga kilaunya itu balance, seimbang gitu, jadi unik banget. Selanjutnya adalah ingredients-nya, itu ada beberapa bahan yang memang menutrisi untuk rambut, dan juga ada bahan yang sangat unik banget, yaitu adalah coklat murni, jadi jarang banget ditemui di pomade-pomade lain. Selain itu adalah pengaplikasiannya gampang banget, gak terlalu ngejambak, gak ngegumpal, mudah merata di rambut juga. Selain itu juga stylingnya gampang banget untuk membentuk pom, untuk membentuk volume di rambut gue itu juga gampang banget. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah di hasil akhirnya. Jadi di sini gue suka banget sih sama hold dan juga kilonya, karena di sini holdnya tinggi, kilonya juga tinggi, jadi menurut gue seimbang gitu. Terus selanjutnya adalah yang bikin gue amazed banget, itu adalah di restylingnya. Jadi untuk restylingnya gampang banget, gue masih bisa mendapatkan look seperti awal pemakaian. Jadi untuk holdnya memang di sini menurut gue cukup bagus sih. Dan untuk kekurangannya di sini adalah yang pertama packagingnya, sayang banget di sini terbuat dari aluminium gitu, jadi gampang penyok gitu kalau kalian lihat. Terus juga awal pencolekannya agak sedikit keras. Selanjutnya ada daya tahan holds-nya pada saat belum di restyling itu menurun cukup banyak sih. Jadi menurut gua itu aja sih kekurangan dari Smith Chocoloco ini. Dan sekarang final score dari gua untuk Smith Chocoloco ini adalah di 8,5 dari 10. Dan menurut gua ini adalah salah satu varian Smith yang cukup gue suka banget, karena memang unik yang pertama, terus performanya juga bagus banget. Dan pomade ini dibanderol seharga
Rp100.000. Dan jika kalian tertarik untuk membeli Smith Chocoloco ini, bisa kalian cek langsung di akun Instagramnya, yaitu bakal gue taruh linknya di deskripsi di bawah sini. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk give me thumbs up. Dan jika kalian gak suka video ini, boleh kalian kasih dislike. Dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di sampingnya, supaya kalian gak ketinggalan untuk mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah, tentunya dengan komen yang positif. Terus jangan lupa untuk share video ini. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk follow Instagram gue, yaitu di @sublimatv, karena di sana gue sering melakukan berbagai update terkait channel ini. Dan ada hal yang mungkin kurang jelas atau ingin kalian tanyakan, langsung aja kalian DM ke Instagram gue. So, gue Ativiza, wassalamualaikum and see you next time.